Adakah bacaan dan tayat akhir dalam solat kita sama dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW? Sebab ada tanya ustaz, mengatakan bacaan kita sekarang salah, tak sama dengan Nabi baca. Tuan-tuan, bacaan Saidina dalam selawat, bacaan syahadah pada ayat yang kedua. Ha, baik. Jawabnya, sebab tu kita perlu kepada ulama-ulama yang muktabar. Ustaz ni, dia bukan beri pendapat mengikut kepala otak dia. Ustaz ni amanah orang kampung, iaitu menyampaikan apa yang ulama muktabar sebut dalam kitab-kitab mereka. Tolong beritahu kepada rakyat, kepada umat. Ni ustaz nak pakai kepala otak dia. Jadi 10 ustaz, 10 hukum. 12 ustaz, 12 hukum. Kerana masing-masing tidak jujur, tidak ilmiah sebenarnya. Nah, dalam masalah ni, inilah masalah khilafiah namanya, yang tidak ada keputusan di sisi ulama-ulama. Umpamanya masalah Allahumma salli ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak? Pandangan yang pertama mengatakan tidak perlu mengatakan Sayyidina Muhammad. Pandangan yang kedua mengatakan sunat mengatakan Sayyidina Muhammad. Jadi ada tak perbezaan pendapat situ? Kalau kita ustaz yang jujur, mesti kabur dua pendapat ni. Faham lagi? Supaya orang jadi mudah nak beramal. Jadi kalau ustaz ni jenis kepala otak dia saja, padahal dua pandangan dia, dia kabosa saja, jadi sempit orang. Nampak lagi? Dan dua-dua pandangan ni ulama' yang muktabar berlaku. Di antara yang mengharukan sebut Sayyidina dalam tahiyat ialah Mufti Mesir. Nah, Mufti Mesir, Syekh Hasanain Muhammad Makhluk, dia mufti besar di Mesir. Pada masa tahun 49 tak silap, lebih kurang 19 orang ulama' dipilih. Siapa yang layak jadi Mufti Mesir, semua layak belaka, hebat belaka, akhirnya dapat pada Syekh Hasanain Muhammad Makhluk. Kami mengandalkan kitab-kitab yang karang begitu banyak, dan beliau cepat menjawab masalah-masalah yang berlaku dalam negeri Mesir. Maka disebut dalam kitab dia, tidak salah siapa nak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana hukumnya dibenarkan oleh sebahagian ulama-ulama mutaqaddimun. Dan siapa yang tak sebut Sayyidina, tak ada masalah dah, solat dia telah sah. Maka kita terima dua-dua ni pandangan yang memudahkan kita tak jadi padah, tak jadi sepi. Mari satu puak ni yang nak orang ikut dia belaka, ni yang jadi baloh. Sampai pagi ni, bab Sayyidina tu bising bangor sangat tu. Orang tidak menjadikan Quran sebagai perlembagaan dalam negara, dia diam, tak bunyi apa. Bahkan ramai-ramai pula isi borang masuk golongan tu, yang telah terang-terang sekular keluar daripada Islam. Ha, ini kena jaga benda-benda seperti ini. Ne? Ha, benda khilafiah tolong jangan baloh. Bukan kita suka suruh baca Sayyidina, kita pun tak baca kadang-kadang. Tapi dah kita jumpa pandangan ulama yang muktabar ramai juga yang mengatakan boleh baca, maka kita terima sebagai benda yang tidak iktifak ulama. Nah, biar berfikiran terbuka, tidak asabiah. Soalan seterusnya.